Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga dengan syukur ini Allah berkenan menambah selalu nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sebelum kita pindah ke bab yang baru, kita ulang sedikit hadis kita yang pekan lalu dan beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Syekh dalam kitabnya. Kita ulang hadisnya. Wa an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Thabit bin Dhahhak radhiyallahu an, beliau mengatakan, nadara rajulun an yadbaha ibilan bibwana, fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pun seorang sahabat bernadar untuk menyembelih seekor unta di sebuah tempat bernama Buwana. Dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun bertanya kepadanya, hal kana fihi wasanun min awsanil jahiliyyah yu'bad, apakah di tempat yang bernama Buwana itu ada patung-patung dari patung-patung jahiliyah yang pernah disembah? Qalu, sahabat menjawab, tidak ada. Qalu la, tidak ada. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di tempat itu yang kau maksud bernama Buwana, di mana engkau akan menyembelih ontamu, pernah ada id atau hari raya atau ritual tertentu dari ritual-ritual jahiliyah? Qalulah, para sahabat mengatakan, tidak ada, tidak pernah ada upacara di sana atau ritual tertentu dari ritual-ritual jahiliyah. Qala, Nabi pun bersabda, awfi binadarik, laksanakanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a binadarin fi ma'siyatillah, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Wala fima yamliku, wala fima la yamliku ibnu Adam, tidak boleh menunaikan nazar pada sesuatu yang tidak kita miliki atau tidak kita mampu melaksanakannya. Penjelasannya sebagaimana telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, pelajaran pertama dari hadis ini adalah, innal ma'siyata qad tu'athiru fil ardi wa kadzalika ta'ah, sesungguhnya maksiat itu memberikan pengaruh pada bumi, demikian juga ketaatan memberikan pengaruh pada bumi, dan begitu sebaliknya, bumi itu memberikan pengaruh pada perbuatan-perbuatan yang maksiat, begitu juga sebaliknya. Bahasa lainnya kira-kira bahwa
setiap tempat jika di situ terbiasa orang melakukan kebaikan atau keburukan, maka tempat itu akan memberikan aura. Ada aura-aura yang buruk kalau di tempat itu sering orang berbuat maksiat, atau dia aura yang baik ketika orang selalu melakukan ketaatan di sebuah tempat. Itulah sebabnya Bapak, Ibu serta Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya dengan beberapa teks riwayat, beliau mengatakan, "Sallu fi buyutikum." Salatlah di rumah-rumah kalian. "Wala taj'alu buyutakum kal qabr." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya di sini, salat di rumah-rumah kalian artinya salat sunnah. Karena itu dikuatkan oleh riwayat yang lain. Salatlah dan berikanlah bagian salat itu untuk rumah-rumah kalian. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah itu harus diramaikan dengan ketaatan. Dalam riwayat yang lain, pada teks yang lain, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah Al-Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. "Wala taj'alu buyutakum kal qabr." Jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Nah, dari situ sedikit keluar, ulama kita mengatakan itu memberikan petunjuk bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Nah, kembali kepada pelajaran yang dimaksud, bahwa tempat-tempat yang baik memberikan pengaruh aura, tempat-tempat yang buruk memberikan pengaruh yang lain. Mungkin ini sekedar pendekatan, bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Al-a'malu tatawallad." Semua perbuatan itu melahirkan perbuatan berikutnya. Jadi perbuatan itu melahirkan anak-anaknya. Dia saling memanggil. Perbuatan itu saling memanggil. Ketaatan ataupun keburukan, dia saling memanggil teman-temannya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat satu postingan di media sosial dan pernah di televisi. Itu sosial eksperimen di mana kebaikan itu menular. Saya pernah satu kali nonton itu, percobaan di SPBU. Dan ternyata dua orang ini berteman. Yang satu di depan itu pura-pura tidak punya uang. Jadi isi bensin di motornya sudah terisi. Begitu dia mau bayar, dia pura-pura tidak punya uang. "Wah, aduh gimana ini, Pak? Tidak punya uang ini. Dompet saya ketinggalan." Yang di belakang bilang, "Berapa?" "Sudah, biar saya yang bayar." Terus dibayarlah uang bensinnya orang di depan itu. Ternyata di belakang ikut membayar. "Sudah, Pak, biar saya saja." Itu memberikan petunjuk bahwa memang perbuatan itu memberikan efek. Ya. Begitulah yang dimaksud secara khusus sebuah tempat. Ya. Tempat-tempat yang orang terbiasa berbuat maksiat di situ, maka pikiran orang di situ juga adalah pikiran maksiat. Ya. Kalau terbiasa bikin rakor di situ, drama kotor, ya drama kotor juga di situ. Begitu sebaliknya. Artinya, host kalian, hampir sulit dibayangkan ada majelis judi, ya majelis juga ini namanya di majelis judi, majelis minum, atau tempat komprehensi di situ, ya, yang peserta judinya itu berpikir tentang kebaikan. Eh, pernah Pak lihat ada orang sementara main judi, terus terdengar adzan. "Oi, dia yang kedua, yang main dengar adzan." Pernah kira-kira bisa dibayangkan Pak, kira-kira orang sementara minum, "Woi, yang gua minum, mana dulu, dengar adzan dulu." Yang ada, yang pernah saya dapati, pengaruh perbuatan baik di sebuah tempat
itu memberikan efek kepada orang-orang yang buruk. Saya ingat guru kami dulu, Ustadz Mansur Salim, dengan satu sahabat beliau, guru saya juga, Ustadz Haris Abdurrahman, itu pernah mengisi pengajian di satu wilayah yang dekat kanal, ya, orang-orang yang dibilang wilayah Texas lah, ya. Itu dulu orang kalau minum itu di pinggir jalan, di depan rumah mereka kumpul. Begitu ada pengajian di tempat itu, dan sengaja pengurus masjid kasih keluar suaranya, suara pengajian itu dikeluarkan. Apa yang terjadi? Beberapa bulan berjalan, itu ternyata anak-anak muda dan orang-orang yang biasa minum itu sudah enggak di situ lagi. Tetap minum, tapi dia masuk ke dalam rumah. Didengar berita bahwa orang-orang itu malu, bilang, kalau ada pengajian yang kau minum tidak enak tong sama ustaz. Jadi dia memberikan pengaruh, Pak. Jadi memang bagus itu kalau ceramah-ceramah tertentu ya dikeluarkan suaranya kalau ada pengajian. Tentu dia akan memberikan pengaruh. Saya punya pengalaman dan mungkin Bapak pernah dapatkan. Sepertinya cuma terjadi di Sulawesi. Ya. Ada orang selesai main judi. Jadi sekali lagi hukum asalnya hampir sulit dibayangkan ada orang yang berbuat buruk, berbuat dosa, memikirkan kebaikan. Ya. Tapi saya pernah dapati ada yang berpikir kebaikan. Ada orang sudah main judi, ternyata yang kalah ini bilang sama yang menang, ini ya, sama meta-meta anak, menang terus kalau main judi. Anu rong, pasul lagi saka anu rong. Subhanallah, itu selesai main judi masih ingat zakat. Jadi sepertinya cuma orang Sulawesi yang ingat zakat ketika selesai main judi. Ya. Saya ingat Pak, saya di Latimojong itu besar. Kalau teman-teman biasa habis curi mangga atau curi jambunya, ada dokter dulu di daerah Latimojong itu dulu, dekat Bambu Den, ada jambunya. Jadi kalau orang sudah ambil jambu pulang, woi, ya, iya, ya, ya, betul, iya, dokter Latimojong, dekat Bambu Den, ada pohon jambunya tumbuh besar. Itu orang pergi ambil jambunya. Orang-orang bilang, woi, jainan nanaga pai. Soalnya kurang sekarangnya, itu luar biasa. Abis mencuri juga masih dimintai zakat, ya, luar biasa. Alhasil itu pelajarannya bahwa dari kisah ini, ketika Rasulullah mempertanyakan tempat yang dimaksud oleh sahabat ketika hendak menyembelih untanya, memberikan petunjuk bahwa di situ ada pengaruh, ada pengaruh. Kedua, hadis ini ketika terjadi dialog antara Rasulullah dengan sahabat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah kaum yang sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya. Dia tidak langsung melakukan saja. Ya, tidak sama dengan sebagian kaum muslimin. Kalau mau melakukan sebuah tindakan ya, bagaimana? Ini kan remin nih. Tidak bisa ini. Halal kini atau tidak, alikan-rikan rejuru, lalang binatur kini. Itu masalah itu. Tapi para sahabat itu bertanya dulu. Nah, dari sinilah juga memberikan pelajaran penting bahwa ulama kita mengatakan hendaknya di setiap kampung itu ada orang yang bisa memberikan pencerahan. Di setiap masjid itu ada orang-orang yang hukum-hukum agama itu dikembalikan kepadanya. Artinya ada orang-orang yang bisa memberikan solusi atau kalau lebih kuatnya bisa memberikan fatwa ketika ada urusan yang berhubungan dengan agama. Tekan mana cari tanah? Tidak tahu itu sengnya pokoknya ani burung. Karena bilang itu ada cara mana ustaz kayak itu kalau sesuatu yang tidak ditahu hukumnya dia halal. Nanti ditahu baru jadi haram. Saya pernah Pak dialog dengan beberapa orang di kampus. Dia bilang itu tolol sekali itu orang.
Masa dikasih makanan? Dia bertanya, dari mana ini hasilnya? Harusnya makan saja, karena hukum asalnya makanan itu atau apa saja berupa hadiah, selama tidak ditahu hukumnya, tidak ditahu asal-muasalnya, dia menjadi halal. Maka makan saja. Pergi tanya, dari mana ini hasilnya? Dia bilang, itu dari hasil jual anjing. Jelas menjadi halal, jadi haramnya. Yang ku tanya, harus tidak ditanya. Tapi ini sesuatu yang kurang tepat. Hukum asalnya, sesuatu kalau dia isinya syubhat, maka perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang berhubungan dengan hadiah, memang hukum asalnya tidak usah bertanya. Jadi kita ulang sedikit, Pak. Jadi kalau dia berhubungan dengan hadiah, jangan berlebih-lebihan sampai harus tanya. Ini hadiah untuk Bapak. Dari mana asalnya itu, Ustaz? Dari hasil anu kah? Riba kah atau apa? Tidak boleh, tidak usah anda bertanya. Ambil saja. Kecuali dia berat seperti kasus para sahabat. Jangankan bertanya dari mana asalnya. Bertanya saja, ini hadiah untuk anda. Betul ke Ustaz? Ikhlas jaki. Anda boleh. Tidak boleh tanya-tanya tentang ikhlasannya orang. Ya. Nah, kenapa? Kalau ditanya, itu berbahaya nanti. Berbahaya. Seperti kasus yang pernah kita ceritakan tentang Abu Bakar, ketika beliau dikasih hadiah makanan oleh sahabatnya, beliau langsung makan. Dan beliau tidak bertanya-tanya dari mana asalnya. Nah, sayangnya sahabatnya yang memberi itu justru menerangkan bahwa itu dari hasil perdukunan. Ya, jadi saya dulu ketika Abu Bakar makan makanan itu dengan lahap, sahabat itu mengatakan, kita tahu dari mana itu makanan. Saya tidak tahu, pokoknya dari kamu. Sayangnya dia cerita. Jadi begini ceritanya itu. Nah, cerita. Saya dulu sandro-sandro. Dukung-dukung nggak dulu. Dukung palsu. Ada orang datang minta-minta jampi-jampi. Saya kasih jampi-jampi. Dia pergi, dia lupa bayar maharnya. Dan dalam istilah agama kita, mahar perdukunan itu disebut sebagai hulwan. Hulwanul kahin. Gula-gulanya kahin, gula-gulanya dukun. Karena dukun itu tidak pernah bilang minta bayar. Dia selalu bilang, ya berapa mbah, seikhlasnya. Nah, waktu itu dia pergi, dia lupa bayar. Ternyata setelah saya masuk Islam, dia kasih saya. Ah, itu sudah yang saya kasih kamu. Maka Abu Bakar kemudian mencongkel mulutnya, dikeluarkanlah isi perutnya yang berasal dari makanan yang diberi oleh kawannya itu. Kawannya itu kemudian mengatakan, kenapa begitu? Maka Abu Bakar mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kull lahmin nabata min haramin fan naru auladi. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lah yang akan menghancurkannya. Itu sesuatu yang berbahaya. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran dari hadis ini bahwa seseorang yang ditanya, ya, dimintai fatwa, ketika pertanyaan itu masih kabur, maka boleh dia membalikkan pertanyaan, memperjelas pertanyaan. Ketika sahabat ini mengatakan, saya mau menyembelih seekor unta di tempat bernama Buana, ya, maka Rasulullah mengatakan, apakah tempat itu pernah ada patung-patung? Pernah ada hari raya jahiliyah? Tidak ada. Maka boleh kita bertanya. Lalu tanya, apa hukumnya ini? Kau maksudnya apa? Nah, maka perlu ditanyakan kembali. Dan itu tidak mengapa, supaya lebih jelas. Ya. Karena kadang-kadang ada pertanyaan yang kalimat-kalimatnya itu bias. Ya. Dia tidak jelas. Dia harus dipastikan. Kemudian pelajaran berikutnya di sini disebutkan anna takhsis al-buq'a bin nazar la ba'sa bihi idza khala min al-mawani. Mengkhususkan sebuah tempat untuk menyembelih sebagai pemenuhan nazar itu tidak mengapa, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.
Seperti misalnya tempat itu, kenapa kenapa harus sembelih di situ kak? Tidak, tidak ada jawab apa. Cuma suka saja, tempatnya baik, datar, mudah untuk kita membaringkan binatangnya, maka tidak apa. Kecuali ada hal-hal yang pernah berhubungan dengan sesajenan. Di tempat itu pernah orang melakukan sesajenan, maka tidak boleh. Sekalipun sebenarnya kita mau menyembelih untuk sesuatu yang halal, untuk syukuran saja, ya. Tapi karena di situ biasa orang menyembelih untuk sesajenan, maka dihindari tempat itu. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan fitnah bahwa ternyata ustaz kah sembelih juga di situ. Bilang kenapa kah? Tidak di situ, orang biasa laksanakan tinja itu bahasa Makassar nazar, ya, melaksanakan nazar. Maka tidak mengapa mengkhususkan tempat-tempat tertentu untuk melakukan penyembelihan, sebagaimana tidak mengapa mengkhususkan satu tempat-tempat tertentu untuk melakukan ibadah. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh salah seorang sahabat makan di rumahnya. Ketika Rasulullah sampai di rumah sahabat itu, Rasulullah mengatakan, "Min ayyi fi ayyi jihatin fi baitika tuhibbu an usalli fi?" Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Kau suka di sisi rumah yang manakah dari sudut-sudut rumahmu ini yang kau suka saya salat di situ?" Maka sahabat mengatakan, di sini ya Rasulullah. Setelah Rasulullah sholat di situ, selesai sholat, maka sahabat itu menjadikannya tempat khusus untuk sholat. Ya, jadi dari situ secara umum boleh membuat musola khusus di dalam rumah. Jadi di situ. Jadi misalnya ada tamu, kalau mau sholat, di sini pak, ini sudah disiapkan sajadahnya, sudah begitu. Maka itu tidak mengapa. Mengkhususkan satu tempat-tempat tertentu untuk beribadah, ya, selama tidak ada penghalangnya. Kemudian berikutnya, la yajuzu al-wafa fi bima nadara fi tilkal buqa li'annahu nadarun ma'siyat. Tidak boleh melaksanakan sebuah nazar di sebuah tempat yang di situ pernah ada perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi sampai pada tingkat kesyirikan. Kenapa? Karena itu boleh jadi musyabahatu al-musyrikin. Bisa jadi menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Itu Bapak Ibu serta saudara sekalian, penjelasan singkat tambahan dari apa yang telah kita pelajari pertemuan yang lalu. Kita pindah ke bab yang berikutnya, nanti akan bersambung pada hal yang berhubungan dengan nazar. Bab minasyirki an-nadaru li ghairillah. Bab bagian dari kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Jadi kita sudah sebutkan menyembeli kepada selain Allah, dan di dalamnya ada bagian tentang nazar. Nah, sekarang kita pindah bab bahwa bernazar tinja, ya, yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Kita baca ayat yang disebutkan oleh al-muallif. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ayat yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadri fa inna Allah ya'lamu wa ma lil zalimina min ansar. Yufuna bin nadri, mereka orang-orang yang selalu menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka sangat khawatir akan satu hari yang sangat menegangkan, yaitu hari kiamat. Ayat yang lain tadi surah Al-Insan ayat 7, kemudian di surah
Al-Baqarah 627 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqah," apapun yang kau nafkahkan dari satu nafkah yang kau nafkahkan, "aw nadartum min nadri," atau nazar yang telah engkau tunaikan, "fa innallaha ya'lamu," sungguh Allah sangat mengetahuinya, "wa ma lidh-dhalimina min ansar," dan sungguh tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Orang yang zalim dimaksud adalah orang yang berbuat kesyirikan. Kita baca hadisnya dulu. Wa fi sahih, dalam sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man nadara an yuti'allaha falyuti'hu," barang siapa yang bernadar untuk ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, maksudnya menunaikan nadarnya. "Wa man nadara an ya'siyallaha fala ya'sihi," barang siapa yang bernadar untuk kemaksiatan, maka janganlah dia menunaikan nadarnya yang isinya maksiat. Nah, kemudian penjelasannya, Bapak Ibu jamaah sekalian, nazar dalam agama kita terbagi dua. Yang pertama ada namanya nazar mutlak. Yang kedua ada namanya nazar muqayyad. Kita simpan ini, kemudian kita kembali ke ayat. Kalau kita perhatikan ayatnya, dua ayat tadi memberikan petunjuk bahwa Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang memenuhi nadarnya, melaksanakan nadarnya. Pertanyaannya adalah, kita bikin pertanyaan, kenapa dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya? Bukankah dalam hadis Rasulullah mencela orang-orang yang suka bernadar? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya bacakan yang ambil lengkap, atau ayatnya, ayat yang lebih menjelaskan bahwa Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya, yufuna bin nadri, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Kemudian sebaliknya ada hadis Nabi yang mencela orang-orang yang suka bernazar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Dalam riwayat, an-nadaru la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu tidak pernah mendatangkan kebaikan, dan bahkan nazar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kikir. Dalam penjelasannya lebih jelas lagi bahwa orang-orang yang suka bernazar itu seakan-akan nanti mau berbuat baik kalau dipenuhi keinginannya. Karena rata-rata orang bernazar itu bunyinya begini, kalau lulus ke anakku ini PNS, saya mau bersedekah nanti di Jumat Berkah ini 100 kotak nasi. Dia bernazar begitu, ada kayak seperti dia bikin syarat. Kalau kita bikin kalimat lainnya, seakan-akan dia bilang sama Allah, "Ya Allah, mau ya menyumbang 100 kotak nanti di Jumat Berkah, tapi kasih lulus ke anakku." Itu namanya dia seakan-akan hanya mau berbuat baik kalau dipenuhi keinginannya. Nah, itulah, disitulah celaannya. Jadi orang-orang begini, orang kikir, nanti dia mau berbuat baik tapi dipenuhi dulunya keinginannya.
Di mana letak celaan yang keduanya? Yang keduanya adalah bahwa orang-orang seperti ini yang cuma mau berbuat baik, kalau dipenuhi nazarnya, itu seakan-akan menuduh Allah bahwa Allah itu hanya akan memenuhi doa-doa dan harapan hambanya kalau Allah dikasih. Itu tuduhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu ya hanya akan membalas, memberikan kebaikan kalau dipangarai dulu, dia dikasih, dipancing dulu. Nah, ini sebabnya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencelanya. Nah sekarang kalau begitu, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji orang-orang yang bernazar? Ah, jawabannya itu tadi, bahwa perlu kita pahami nazar itu terbagi dua. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Yang dipuji oleh Allah adalah nazar mutlak. Nazar orang-orang yang mau melakukan ketaatan tanpa bikin koma. Insyaallah besok ini hari Jumat, saya bernazar demi Allah, saya mau bernazar untuk cepat-cepat datang di masjid jam 9. Saya sudah ada di masjid, saya mau salat mutlak karena saya dengar hadis bahwa Rasulullah bersabda, man atal jum'ata man atal masjid fi awwali waqti, barang siapa yang datang ke masjid di awal waktu, faka'anna maqarraba badanah, dia seperti mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan unta. Kalau datang di waktu kedua, seakan-akan ya pahalanya itu seperti orang yang berkurban dengan sapi. Datang waktu ketiga itu seperti berkurban dengan kambing. Wah, saya mau yang pertama. Kalau nazarnya seperti itu, maka itulah nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sini Pak yang datang salat Jumat jam 9. Dah, kayaknya ini enggak ada. Dulu-dulu ada, Pak. Dulu-dulu ada. Saya ingat ini, saya ulang ceritanya. Ada kampung dulu saya tempati tugas tahun 97 di daerah Malino, itu ada kampung namanya Munte-Munte. Saya dikasih lihat sama Pak Imam bahwa di sebelah itu kampung ada kampung yang sangat apa namanya, sangat makmur, bisa katanya dihitung jari yang belum haji. Dia bilang, apa rahasianya? Dia bilang, itu kampung dulu dikuasai oleh orang-orangnya asis Kahar Muzakkar, orang-orangnya Kahar Muzakkar. Peraturannya di kampung itu adalah kalau hari Jumat jam 9 pagi tidak boleh lagi ada orang turun di sawah, tidak boleh lagi ada orang kerja kebun. Kalau ada yang didapat kerja kebun jam 9, maka dia akan dihukum mengerjakan semua sawahnya orang di kampung itu. Nah, dan itulah jawabannya dari firman Allah bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau penduduk sebuah kampung itu bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau sekarang susah kayaknya. Justru sekarang yang cepat datang di masjid ustaz kan. Hati terbalik betul kita, Pak. Cepat kita datang Pak Ustaz nih, karena waktu Jumat sekarang 11.50. Kalau bisa setengah jam ada maki sebelum waktu. Kita datang sampai di sana 11.20 tidak ada orang. Pernah ada masjid saya dapati, saya masuk, saya yang kasih bersih-bersih mimbarnya, tempat atau perempuannya belum dirapikan. Curuh cepat datang baru. Padahal hukum asalnya ya khatib itu masuk ketika detik-detik masuk waktu. Tapi memang susah juga kalau kita terlambat. Berdebar jantungnya pengurus mesti kalau kita terlambat datang. Ustaz di mana, Ustaz? Nah, itu juga. Allah musta'an. Alhasil kita kembali saja bahwa nazar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nazar mutlak, yang tidak ada persyaratan. Dia tidak bikin persyaratan.
insyaallah demi Allah saya bernazar ini besok saya cepat-cepat bangun jam 4 saya sudah sholat sholat lain lalu beristighfar banyak-banyak dan saya akan sholat sunnah di rumah. Mulai besok saya sudah sholat sunnahnya, sholat sunnah qabliyahnya di rumah. Nah, maka itu nazar yang dipuji oleh Allah karena dia tidak bikin persyaratan. Nazar yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nazar yang membuat persyaratan. Nah, ini jawabannya. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, sedikit lagi bahwa nazar itu jika sudah terjadi maka tidak ada jalan lain kecuali harus melaksanakannya selama dia bukan kemaksiatan. Jadi misalnya kalau lulus ki anakku jadi PNS, jadi guru di sebuah tempat yang dia tempatnya mendaftar, insyaallah saya mau potong sapi. Nah, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus potong sapi. Dan tidak boleh dia kemudian menyesali apa yang dia sudah nazarkan. Sapi 12 juta misalkan. Bisakah itu diganti ustaz? Apa gantinya? Ayammu. Nah, itu tali begitu. Berarti dia melakukan pelanggaran. Selama dia nazarnya adalah nazar ketaatan atau nazar mubah, maka dia harus melaksanakannya. Kecuali nazarnya nazar maksiat. Nazarnya nazar maksiat, maka dia harus wajib tidak melaksanakannya. Tapi dia membayar kafarat, kafaratul yamin. Misalnya, kalau saya yang terpilih jadi wali kota sebentar, ya, maka saya akan apa kira-kira? Saya sembeli apa pak misalnya? Yang maksiat, saya akan musuhi semua, saya akan bunuh itu orang-orang yang menjadi lawan politik saya. Membunuh maksiat, maka dia tidak boleh. Begitu dia terpilih menjadi wali kota, maka nazarnya yang isinya maksiat itu tidak boleh dilaksanakan. Diganti dengan kafaratul yamin. Kafaratul yamin it'amu asyarati masakin. Dia memberi makan 10 orang-orang seorang miskin. Mudah saja. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Saya nanti kubunuh semua itu. Maka tidak boleh. Itu nazar maksiat. Ya. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian, beberapa penjelasan singkat tentang nazar ya. Nanti insyaallah kita sebutkan secara rinci beberapa hal yang berhubungan dengan hukum-hukum nazar. Waktu sudah sama sekali. Ya. Yang mana lagi? Oh, baik. Saya lihat dulu. Kalau begitu, apa hubungannya bernazar dengan kesyirikan? Ketika orang bernazar yang ditujukan kepada selain Allah, dia masuk dalam kategori syirik. Jawabannya adalah karena nazar itu adalah ibadah dan tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jawaban dari atas pertanyaan tentang judulnya, judul babnya bagian dari kesyirikan bernazar yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia masuk dalam nazar adalah bagian dari ibadah dan ibadah tidak boleh memalingkan bentuknya dan pelaksanaannya kepada selain
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang paling jelas dalam kemaksiatan dan dia masuk dalam kesyirikan yang sangat nyata adalah kalau jadi proyekku ini lolos proyekku, saya dapat untung 1 triliun, saya mau bangun satu gedung di sana, tapi nanti pondasinya itu pakai kepala kerbau bule. Nah, itu maka tidak boleh karena dia bernadar untuk sesuatu yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira saudara sekalian, semoga bermanfaat. Alhasil mudah-mudahan kita semakin berhati-hati ketika akan melakukan satu tindakan yang berhubungan dengan agama kita. Salah satunya ketika mau bernadar, maka difikir dulu apakah nadar itu maksiat atau nadar itu sebenarnya sesuatu yang bukan maksiat tetapi dia tidak bisa kita lakukan. Jadi bernadar untuk sesuatu yang berat, saya kalau lulus ini dan itu, saya akan manjat tebing yang ada di mana, maka itu tidak boleh karena dia tidak akan sanggup melakukannya. Saya kira ini, sekali lagi mohon maaf atas segala kurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya, bimbingannya dalam menjalankan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Wassallallahu ala Muhammadin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.